Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, atau mungkin selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi anda yang kebetulan baru melihat video saya ini. Terima kasih sudah mampir di channelnya Wawan Wanian. Ya guys, ini adalah lokasi tempat saya selalu berkreasi ya, di YouTube ini, di channel saya ini. Salah satunya saya di sini akan beberapa konten saya ini mengangkat tentang ya keindahan alam di sini. Ini tempat wisata yang kita dirikan, Bukit 360 Cibagoa. Ya guys, kurang lebih berjalan setahun memang ya, setahun bahkan lebih kalau saya membuat channel awalnya itu mengupload 3 atau 4 video, didiamkan beberapa bulan itu, 3 bulan sampai 4 bulanan di awal itu ya, subscribe-nya ya cuma 2, saya dan istri. Kemudian saya melihat kembali bahwa banyak hal positif ya yang dapat diambil dari YouTube itu, saling berbagi karunia, kelebihan-kelebihan kita yang dimiliki, berbagi informasi, berbagi pengalaman dan lain-lain, ilmu dan lain-lain ya. Ya guys, sampai hari ini subscriber saya itu terakhir baru 981 betul. Tentu untuk mencapai 1000 tidak terlalu banyak ya, butuh 19 lagi ke batas ya, minimal 1000 itu untuk ke monet ya, amin insyaallah. Sebelum sampai 1000 saya sudah bersyukur alhamdulillah guys. Saya terus terang nge-YouTube itu dengan apa adanya, otodidak, belajar, melihat, mengedit sekemampuan ya, dengan sangat-sangat sederhana ya guys. Tapi dengan kesederhanaan itu ya alhamdulillah berjalan ya, seiring mendapat jam tayang, walaupun masih jauh kekurangannya. Sampai hari ini jam tayang saya baru 1800 jam itu ya. Jadi kira-kira kurang lebih masih 2200 jam lagi. Masih jauh itu sampai 4000. Tapi kita tetap berusaha guys ya. Bagaimanapun ada istilah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita berusaha terus menerus sungguh-sungguh ya, manjada wacada, insya Allah berhasil. Amin. Mudah-mudahan seperti itu guys ya. Mudah-mudahan. Saya sudah segini juga sudah bersyukur alhamdulillah ya, bisa berbagi, bisa eksis di YouTube, walau ya hanya sedikit, bahkan penontonnya terbanyak ya mungkin saya sendiri gitu. Tapi mudah-mudahan aja guys ya, saya meminta doanya ya, dan terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah sekian orang ya, hampir seribuan orang yang men-subscribe ya. Untuk yang like, yang nonton itu kurang lebih 45.000 tayang ya. Ya kalau katakanlah ya 80% nya itu pemirsa ya, teman-teman
teman, saudara-saudara, rekan yang melihat tayang video-video atau unggahan-unggahan di YouTube saya, ya syukur alhamdulillah kita bisa berkenalan, ya bisa saling memberi mengetahui dan mungkin saling mengingatkan. Itu misi saya, dan channel saya itu berlandaskan tujuan untuk menggali potensi-potensi lokal, potensi-potensi yang ada di desa, di wilayah ini. Saya bertempat tinggal di Desa Sidang Ratu, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten Selatan, guys. Jadi kalau ini alamnya, ini perbukitannya seperti ini, guys, ya, di belakang saya itu. Dan ini ke sini, ya, ini backlit, guys, ya. Nah, di belakang sana saya itu, di belakang sana itu lautan, guys, ya. Samudra, ya. Di belakang sana. Seperti itu, guys, ya. Jadi ini alam yang begitu indah, ya. Patut kita syukuri. Di sana ada Samudra Hindia, guys, ya. Itu ada industri semen Bayah, ya. Oke, demikian, terima kasih.